Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi dawin nufuzi zakiyah amma ba'di. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kepada kita beraneka ragam macam-macam kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam diiringi dengan sehat rohani dan jasmani. Selawat dan salam tak lupa mari kita sama-sama sanjungkan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Geraha Kreatif yang kami hormati, kita hidup di masa sekarang ini merasakan perputaran zaman yang sangat cepat. Ini merupakan satu tanda telah dikuranginya keberkahan waktu dan lain sebagainya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat kepada hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Yataqarrabu az-zaman wa yanqusul amal." Bakal terjadi suatu ketika waktu sangat cepat berlalu, dan wayan kusul amal, dan amal manusia Allah kurangi keberkahannya. Ulama mempunyai pendapat dengan apa itu makna yataqarrabu zaman. Makna yataqarrabu zamanu adalah merupakan di mana ana zamana yataqarrabu, bahwa waktu sangat berlalu dengan cepat dan singkat. Hatta takuna as-sanatu kasyahri, sehingga kita rasakan waktu satu tahun itu bagaikan satu bulan. Dan was-syahru kal asbu, satu bulan waktu berlalu kita rasakan bagaikan satu minggu, begitu cepat waktunya kita rasakan. Wal asbu kasal yaum, satu minggu kita rasakan bagaikan satu hari. Wal yaum kasana kasa'ah, dan satu hari bagaikan satu jam. Wasa'ah takhirqati sub'ah, dan satu jam laksana bagaikan ranting yang terbakar, begitu cepat waktu yang kita lalui. Maka simpulnya apa? Kalau kita tidak pandai menggunakan waktu yang begitu singkat ini di akhir zaman, alangkah rugi dan ruginya hidup kita ini. Karena apalah arti hidup kita semasa di dunia kalau kita tidak menggunakan waktu dengan berbekal, untuk berbekal yaitu di akhirat nanti dengan merupakan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajawwalu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu untuk akhirat nanti, dan sebaik-baiknya bekal untuk akhirat nanti adalah merupakan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa adalah satu kata yang mudah diucapkan, tetapi kalau kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari sangat sulit dan sangat berat kalau tidak diiringi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa adalah imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahi. Kita harus nurut mengikuti kepada perintah, semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi daripada semua larangan Allah dan Rasulnya. Hadirin pemirsa yang kami hormati, demikian riwayat singkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Penutupnya sendiri.